Gelombang aksi demonstran yang memprotes pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hari ini kian memanas. Sebagaimana diketahui, massa aksi menggelar demonstrasi ini untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di rapat paripurna. Massa tetap turun ke jalan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Massa demo dari berbagai kalangan berkumpul di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Tampak massa yang berada di lokasi ini merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk patung Tugu Tani dicoret-coret bertulisan nada makian ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pos polisi di dekat Tugu Tani juga dibakar oleh massa. Kericuhan sempat mereda sesaat, namun massa tiba-tiba merangsak ke arah barisan polisi lagi. Polisi pun langsung menghalau massa dengan menembakkan gas air mata. Dari Jakarta, Guntur, Tribrata TV, salam Tribrata.